Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Apa kabar semua subscriber-subscriber saya yang sudah lama dan gak jumpa dengan kalian semuanya. Subscriber yang baik. Saya selalu ada ada sedikit problem dalam artian banyak pekerjaan yang kita harus kerjakan. Gak sempat teman-teman, yang mau buat video itu gak sempat, yang mau nge-vlog itu gak sempat. Soalnya kerja saya udah beda dengan yang dulu. Yang dulu kan banyak santainya, banyak rileksnya. Sekarang sudah beda lagi. Sekarang udah kerja di tempat cuci mobil, cuci kereta di Malaysia. Ya lumayan lah, banyak mobil. Seakan-akan gak bisa untuk buat video, gak bisa untuk nge-vlog, gak ada masa. Selalu full video kawan. Jadi buat teman-teman, makasih semuanya untuk support saya, untuk dukung saya terus, subscriber yang saya cinta dan sayangi semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih dan minal aizin wal faizin, maaf kalau lambat untuk bilangnya. Mohon maaf lahir dan batin, sisa dari Idul Fitri yang kemarin. Ini bukan mobil saya ya, mobil customer yang mau basuh. Jadi hari-hari saya kerja di tempat cuci mobilnya, harus pakai mobil. Coba punya orang, siapa tahu nanti insya Allah saya bisa beli sendiri. Doain teman, kawan-kawan, teman-teman yang baik, semoga semuanya diberi kesehatan dan diberi rezeki yang halal yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ini mobilnya orang Cina, ya biasa bahasanya Cina. Saya ambil mobil dulu. Banyak mobilnya orang yang mau dibasuh, banyak. Ini mobil Cina juga. Ini mobilnya namanya Myvi, Myvi. Kalau di Indonesia kalau nggak salah Sirion. Mobil Myvi ya, buat anak muda ya lumayan lah. Pakai mobil Myvi, pakai mobil Sirion kalau di Indonesia. Itu tempatnya. Kawan saya. Kuncinya banyak yang ada di saya. Lihat, ini kunci yang mau dibasuh semuanya. Ambil kereta di luar lagi. Kereta Vios. Ini kereta sewa, kereta rental Vios. Kereta Vios kawan. Agak sedikit susah ya, karena yang dipegang kunci semua ini. Satu pegang HP, kedua pegang setir. Susah ini kalau kereta agak mahal sedikit. Ada kameranya atas, bawah, tombol matikan engine.
masih ambil mobil lagi. Ya, hari-hari, tiap hari saya ganti mobil, tapi mobilnya murah. Ya bisa lah, lumayan untuk pengalaman, yang gak tahu jadi pengalaman. Untuk hari ini, mulai dari hari ini insya Allah saya bakal aktif kembali di dunia YouTube insya Allah. Doain bagi teman-teman saya, subscriber saya, ini mobilnya Cina ya, yang banyak basu di sini. Orang Malaysia, orang Melayu, orang Cina, India. Alhamdulillah. Saya ambil mobil lagi. Tinggal satu mobil lagi, belum masuk. Masukkan setiap masuk itu ada masuk ada 5 mobil. Ini mobil Honda Civic ya, lumayan buat anak muda Indonesia. Civic, mobil Civic teman-teman mau nyoba. Ini tombol untuk hidupkan mesin. Letak sini dulu. Susah. Pegang saja. Ya Allah. Kalau nggak salah 1 meter dari mau nabrak ini bunyi. Mobil mewah. Mau lihat.